Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh al-Imam al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizbah al-Jufi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu ismi man fatatsul asru. Ini bab dosa orang yang luput salat asar. Ini maksudnya apa? Kata beliau di sini, asar al-musannifu bi zikril ismi ila anna al-murada bil fawati ta'khiruha an waqtil jawazi bi ghairi uzrin. Li anna al-isma kata beliau asyara al-musannifu bi hadzal ismi ila anna al-murada bil fawati ta'khiruha an waqtil jawazi bi ghairi uzrin li anna al-isma yatarattabu ala zalika. Musannif menjelaskan dengan menyebutkan dosa. Kata beliau ila anna al-murada, kepada bahwasan yang dimaksud bil fawati dengan luput di sini adalah ta'khiruha, mentakhirkannya an waqtil jawazi, daripada waktu jawaz. Karena waktu asar itu ada lima, ada waktu fadilah, ya, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz bila karohah, ada waktu tahrim. Jadi dia sampai waktu tahrim. Jadi dia tinggalkan tuh daripada waktu jawaznya. Waktu tahrim itu adalah waktu yang tidak dapat melakukan dalam waktu itu sholat. Jadi dia sembahyang umpama sholat asar umpama. Dia sholat asar, sholat baru 3 rakaat udah masuk waktu maghrib. Nah, itu namanya waktu tahrim. Ini di sini, maka dikatakan dosa. Maka oleh karena itu hadis yang kemarin kita baca itu adalah anjuran, perintah supaya kita sholat asar di awal waktu selalu. Jangan diremehkan, jangan entar-entaran. Entar, 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 entar. Akhirnya setengah 6 baru sembahyang. Coba dah, gitu. Sholat asar tuh. Jadi jangan entar, 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 entar. Setengah 6 bisa baru sembahyang. Makanya ada babnya di sini. Babu ismi man fatatsul asru. Bab dosa orang yang luput kepadanya salat asar. Imam Bukhari meletakkan bab ini. Beliau buat babnya bab dosa orang yang luput kepadanya salat asar. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud adalah luput di sini mentakhirkannya daripada waktu jawaz tanpa uzur. Kecuali ada uzur apa begitu ya. Sesuatu daripada waktu jawaz. Nah, waktu asar itu ada lima. Ada namanya waktu fadilah. Itu waktu fadilah itu waktu yang awal, yang kalau dia melakukannya di waktu yang awal dia akan dapat
keutamaan, pahala yang besar. Dia akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz bila karoha, dan yang kelima waktu tahrim, yaitu waktu yang dimana kalau dia lakukan tuh sholat di situ, ya enggak cukup untuk melakukannya sampai sebagiannya masuk kepada waktu yang berikut. Sekalipun tinggal apa? Tasyahud doang, tasyahud akhir masuk waktu maghrib. Itu namanya waktu tahrim. Wajib tetap dia melakukannya, tapi dia haram. Apa haram? Dosa. Jadi ibadah juga, dosa juga. Makanya dikatakan, ya, babu ismi man fatatsul asru. Wa bila kala hadasana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malikun Anafin an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allazi tafutuhu salatul asri ka'annama utira ahlahu wa malahu. Dari Ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang luput salat asar, ya, orang yang kehilangan sholat asar seakan-akan dia itu seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Maknanya kata beliau, usiba bi ahli wa malihi, dapat musibah keluarga dan hartanya, di antaranya hilang, luput. Gimana orang kalau kehilangan dapat musibah apa ya, keluarganya dapat musibah, hartanya musibah. Kalau harta musibah, hilang tuh duitnya, ya keluarganya hilang musibah, atau apa sakit yang parah musibah, kecelakaan musibah, sedih nggak kira-kira kita? Sedih. Jadi sholat pun begitu, ketika kita ketinggalan, ya sedih, luput kita sholat, sedih harusnya. Astaghfirullahaladzim, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, istighfar. Mudah-mudahan kita orang yang Allah selalu berikan kita taufik hidayah. Salat kita melakukan di awal-awal waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.